بسم الله الرحمن الرحيم. يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر ولتأتي في بنظرة بها أنال وطري. فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه وبكم في الدارين آمين. قال ثم إن من آكاد الوظائف. Kita masih membicarakan tentang tugas ulama. Ulama yang disebut ulama akhirat. Ulama akhirat itu punya ciri lima. Yang pertama, dia mencari ilmu. Yang kedua, ngamalin ilmu. Yang ketiga, ikhlas dalam ilmunya. Yang keempat, aplikasi dari akhlak-akhlak yang baik. Yang kelima, dia wajib mentablighkan ilmu itu. Dia wajib mentransfer ya secara luas ilmu yang dia punya. Summa inna min akadil wadhaifi. Kemudian di antara tugas-tugas yang dilakukan oleh ulama, tugas yang sangat-sangat dianjurkan oleh ulama untuk dia lakukan wal adabi, dan adab-adab yang dikuatkan fi haqqil alimi, pada hak orang alim, hak ulama yang wajib, yang sangat-sangat dia dituntut buat jalanin, baik terkait tugas maupun adab-adab dia sebagai ulama. An yukalliman nasa bipi'lihi qobla qawlihi, bahwa dia berbicara, bahwa dia menyampaikan pesan-pesan moral agama kepada orang, bipi'lihi, disertai dengan aplikasi dari yang dia sampaikan. Qobla qawlihi, sebelum dia omongin. Ya, dia ngomongin bab sedekah, si ulama itu sebelum ngomong emang udah ngerjain. Dia ngomongin ibadah-ibadah yang berpadila besar kepada jamaah, dia udah duluan nyontoin. Sebab kalau emang cuman bisa ngomong tanpa ada aplikasi dari orang yang menyampaikan, maka ntar orang kagak mau. Orang dia cuman asbun, asal bunyi, omongnya doang, gerawakan, orator, tapi dia sendiri gak ngamalin. Maka orang yang denger susah buat ketarik untuk ngamalin apa yang dia sampaikan. Karena yang dia sampaikan sebenarnya juga bukan datang dari hatinya. Ya, kayak bapak ngomong sama anaknya. Itu anak disuruh ke masjid, buah-buahnya kagak pernah ke masjid. Itu buahnya kagak mau. Jadi jangan sekedar ngajak orang itu bicara dengan kata-kata. Ajak orang itu langsung dengan contoh, dengan perbuatan. Ini kunci sukses dakwah Rasulullah. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebuah perbuatan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam udah ngamalin terlebih dahulu. Ya. Begitu juga tentang larangan. Jangan orang kita larang mengerjakan maksiat tapi kita sendiri ngerjain. Maka orang yang seperti itu akan gagal dalam dakwanya. Ya, kita larang orang tapi kita sendiri ngerjain.
Kita suruh orang, tapi kita sendiri yang kagak ngerjain. Itu sih anggap aja tukang obat. Emang tukang ngomong. Ya. Nih obat nomor wahid. Obat nomor satu. Menyembuhkan penyakit gatal, eksim. Tapi dianya lagi gegaruh kayak. Apa yang dia sebut tentang kualitas obat, dia sendiri yang gugurin omongan dia. Karena orang lihat dia lagi gegaruh kakinya. Dia kata obat paling manjur, obat kulit, dia sendiri masih kekedik. Orang gak bakal percaya. Jadi orang mau ngikutin omongan kita, manakala omongan kita sesuai dengan perbuatan kita. Ya, ini adab, ini satu perbuatan yang sangat-sangat dituntut oleh orang yang berilmu. Jangan pernah merintahin kalau dia sendiri belum ngerjain. Jangan pernah melarang satu perbuatan kalau dia sendiri masih ngerjain. Ya, jangan kau larang dari sesuatu, tetapi engkau masih ngerjain. Idza fa'altahu 'azimu. Ya. Apabila itu kau lakukan, maka dosanya lebih besar. Orang lain kita larang, tapi kita sendiri ngerjain. Wala tanha an syai'in wa ta'ti mitlahu. Kita larang orang ngerjain sesuatu, kita sendiri yang ngerjain. Idza fa'altahu 'azimu. Apabila kita kerjain itu, maka dosanya lebih besar buat kita. Ini yang pertama, kunci sukses seorang da'i. Kunci sukses seorang ulama, jangan pernah dia menyampaikan kalau dia sendiri belum ngamalin. Mana orang dulu kalau nyari khatib, persyaratannya lengkap. Jangan orang dari mana tahu yang kita kagak kenal. Degerawakan ngomong, setelah ngomong, dia kagak tahu jauh omongannya. Ya enggak? Mau balik dari mana tahu itu dipanggil. Cuman bisa ngomong doang. Nauzubillah. Wa an la ya'murahum bi syai'in minal khairi. Dan tidaklah dia memerintahkan orang lain bi syai'in dengan sesuatu minal khairi dari kebaikan illa wa yakunu min ahrasihim ala fi'lihi wal 'amali bihi. Melainkan si ulama itu, si penyampai itu, orang yang paling ahras, paling care, paling antusias ala fa'lihi dalam mengerjakan perintah yang dia sebut, wal 'amali bihi dan mengaplikasikannya. Wala yanhahum, dan janganlah dia melarang hum akan orang lain an syai'in dari sesuatu minasyari dari keburukan illa wa yakunu min ab'adihim anhu. Melainkan si ulama itu menjadi orang yang paling menjauhkan larangan itu dari dirinya. Ya, sebelum orang-orang ngerjain, dia paling dulu enggak ngerjain. Ya gitu. Wa asyaddihim, dan orang yang paling ekstrim di antara mereka, tarkan lahu, meninggalkan larangan itu. Ya. Orang lain aja diomelin, dia paling dulu orang yang paling takut sama larangan itu. Ini keberhasilan dakwah Rasulullah. Enggak ada satu kebaikan yang Rasulullah perintahin sama sahabat, melainkan Rasulullah ngamalin duluan. Enggak ada satu dosa dan maksiat yang Rasulullah larang, melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling jauh dari larangan itu. Wa an yakuna muridan bi ilmihi, dan orang alim itu dituntut dia punya tugas ekstra selain ngajar, selain ngamalin ilmu. Muridan bi ilmihi wa amalihi wa ta'limihi wajhallahi, bahwa dia punya tujuan bi ilmihi dengan ilmunya, wa amalihi dan amalnya, wa ta'limihi dan pengajarannya,
wajah Allah semata-mata karena Allah. Ya. Jangan ada tujuan yang disebut gharad, tujuan-tujuan keduniaan. Pengen nyohor, pengen dekat sama pejabat, pengen follower YouTube-nya banyak, Instagram follower-nya banyak, YouTube-nya subscribe-nya banyak. Kan sekarang begitu. Jangan apa ketika kita nyampein ilmu, ketika kita ngajar ilmu, tujuannya dunia. Tujuannya dunia. Pengen dekat sama penguasa. Ya. Pengen dapat gula-gula dunia. Wadaral akhirata, hendaklah dia niatin tujuannya akhirat. Sebab segala macam bentuk motivasi-motivasi keduniaan bukan hanya bikin hilang pahala, tapi bikin orang alim itu sengsara di yaumil kiamat. Dia ngajar tujuannya karena perempuan, entah di akhirat Allah kagak mau kasih pahala. Kata Allah, karena ente nyari ilmu, ente ngajarin ilmu tujuannya selain aku, maka carilah pahala sama orang yang ente tuju itu. Ya, dimasukin neraka. Udah capek-capek ngajar, udah capek-capek dakwah, hasilnya nol. Laksana orang gambar udah indah-indah tuh gambar, ketimpa hujan tadi kayak hujan tertuang-tuang, habis semuanya nggak ada apa-apa. Ya, duna syai'in akhara, tanpa ada motivasi sesuatu apapun selain hal itu, selain akhirat sama selain keriduan Allah. Ya, tujuannya amplop. Pimpin tahlil kalau kagak diamplopin ngambek. Min jahin, daripada jah, pangkat, rasa hormat, pengen berbangga-bangga, tujuannya itu aumalin atau materi, awilayatin atau kedudukan. Ya, tujuannya ngajar, tujuannya nyari ilmu buat bisa nyampe ke MUI. Ya, pengen jadi ulama usultan, ulamanya penguasa. Ada ulama besar namanya Al-Imam Izzuddin Ibni Abdissalam. Dia pangkatnya Sultanul Ulama, rajanya para ulama. Ulama di zaman itu enggak ada yang lebih alim dari dia. Namanya Izzuddin Ibni Abdissalam, pengarang kitab Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam, pengarang kitab Sajaratul Ma'arif, ya, kitab tasawuf nuansa tafsir yang jadi booming ketika Gus Baha sering baca kitab itu. Namanya Syajaratul Ma'arif, karangan Al-Imam Izzuddin Ibni Abdissalam. Ya, ulama yang hidup pada dekade masa dinasti Mamluk. Ada dinasti namanya Mamluk. Dinasti Mamluk itu yang jadi raja bangsa budak. Begitu di zaman dia, ini budak emang udah jadi raja, dia yang tahu. Enak aja lo, lu bangsa budak biar kata lu raja. Lu kudu gua jual di pasar kalau emang tuan lu masih ada. Dalam riwayat apa begitu. Namanya Al-Imam Izzuddin Ibni Abdissalam. Julukannya Sultanul Ulama, rajanya ulama. Ya, bukan jadi ulama usultan, ulama yang ngarep deket sama raja. Sama raja, kalau ulama yang deket sama raja, dia nggak bisa tegas
Karena apa? Udah diamplopin mulu, udah diancakin mulu, lah kegurian. Udah dikasih mobil Alphard, sehingga dia bikin fatwa yang nyenengin pemerintah. Jadi macan, macannya udah macan yang ada di tempat sirkus. Kalau macan yang tempat sirkus udah kagak ada yang takut, ya enggak? Tuh macan disuruh nungging denungging, disuruh lompat lompat, udah kagak ada yang takut, udah kagak galak macan sirkus. Nah ini, jangan punya tujuan motivasi yang lain. Au syai'in min a'radid dunya, atau sesuatu daripada materi-materi keduniaan. Ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini ada hadisnya, riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, riwayat Al-Imam Al-Hakim, riwayat Al-Imam Abu Dunya, Al-Imam Abu Dunya. Kata Nabi, man talaba ilman, siapa yang mencari ilmu, mimma yabtaghi bihi wajhallahi, dari sesuatu yang kudu dia tuntut dengannya kereduan Allah. Kudunya tuh ilmu dia cari semata-mata nyari redonya Allah, nyari kasih sayang Allah, nyari apa yang Allah berikan buat dia. Liyubahi bihil ulama'a, tetapi dia gunakan untuk berbangga-bangga dengan ulama. Auliyumari bihi supaha, atau dia bakal debat, mujadalah, mira. Mira itu berbantah-bantah. Dia buat bangga-banggain di depan ulama. Siapa yang berani bahsul masail sama gua? Wah. Dia bangga ilmunya. Guru gua banyak nih. Yang luar negeri lain, yang dalam negeri lain. Siapa yang berani debat sama gua? Dia ngomong begitu. Itu liyubahi bihil ulama, dia supaya bikin keder musuhnya, dia berbangga-bangga buat jatuhin orang. Dia ngaji ke Timur Tengah, belajar kemana-mana, tujuan pulangnya mau ngalahin pesantren yang udah ada di kampungnya. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Auliyumari bihi supaha, atau dia bakal debat sama orang-orang bodoh. Auliyas rifa bihi wujuhan nas, atau dia palingkan dengannya, dengan ilmu itu, wujuhan nas, wajah manusia, agar orang ngajinya maunya sama dia aja, sama yang lain kagak boleh. Lu jangan ngaji sama dia, dia sih belum apa-apa, ilmunya dia masih ada di bawah kaki kere gua. Wah. Dia jelek-jelekin ulama lain supaya orang maunya larinya ke dia. Ilaihi, kepada dia. Laqiyallaha, maka orang itu akan berjumpa kepada, akan berjumpa kepada Allah, akan menjumpai Allah. Wa huwa alaihi ghadbanu, Allah itu murka atas dia. Jadi nyari ilmu tujuannya bukan karena Allah, udahnya sia-sia, amalnya Allah tolak, dia Allah masukin neraka yang model begitu. Ya. Buat berbangga-bangga sama ilmunya, buat nyari dunia sama ilmunya. La haula wala quwwata illa billah. Al-Imam Ibn Arabi Al-Hatimi radhiyallahu an, begitu dia naik kapal di laut, angin lagi kencang,
Kata dia apa? Ayuhal bahar, fa inna alaika bahrul ulum. Digedor itu awak kapal pakai kakinya. Eh laut, emang lu kagak tahu? Diem dong, jangan bikin kapal ini goyang. Emang lu kagak tahu di atas ente ini lagi berdiri lautan ilmu? Dia ngomong begitu. Allah munculkan ikan besar. Ada binatang besar muncul menghampiri kapal yang ditaikin sama Imam Ibnu Arabi. Kata nih ikan, kalau emang ente lautan ilmu, ane mau nanya sama ente, bagaimana hukum iddah seorang perempuan yang lelakinya Allah kutuk? Ini ada laki bini, tiba-tiba lakinya Allah kutuk. Ini laki dikutuk, fisiknya berubah. Boleh jadi dia jadi batu, kayak si maling kundang mau di padang. Boleh jadi dia dikutuk jadi binatang. Maka ngitung iddahnya bagaimana? Diem Imam Ibn Arabi nggak tahu. Sebab tuh pertanyaan belum ada dari zaman dulu. Kata Ibn Arabi, kalau itu sih gue belum tahu dah. Kata nih binatang, lu kata lu lautan ilmu. Kalau lautan ilmu kagak ada yang kagak tahu. Baru begitu aja lu gua tanya kagak tahu. Kata nih binatang, ij'alni saykhan. Jadikan ente guru, jadikan ane guru ente. Jadikan ane guru ente. Karena ente enggak tahu. Jawabannya ente bakal tahu dari ane. Kata Ibnu Arabi, iya, ane enggak tahu. Ane akuin ente guru ane kalau emang ente tahu. Kata nih binatang, kalau emang tuh perempuan ya, lakinya dikutuk dengan benda mati seperti batu, maka iddahnya adalah iddah bercerai mati. Karena batu mati. Kalau itu lakinya dikutuk jadi binatang, maka becerainya itu iddahnya iddah becerai hidup. Ya. Kalau becerai mati, kalau emang apa, dia binatang dikutuk binatang, bukan benda hidup, iddahnya iddah perempuan becerai hidup. Becerai hidup kan tiga apa, arba'ata asyhuri wa asra. Kalau bercerai hidup, tiga kali suci. Bercerai hidup, tiga kali suci. Kalau bercerai mati, arba'ata asyhuri wa asra. 4 bulan 10 hari. Jadi Ibnu Arabi kagak nyangka. Kalau masalah bercerai hidup, bercerai mati, dia tahu. Tapi ini kasus ada kronologinya. Di mana si laki dari perempuan ini boleh jadi dikutuk jadi batu. Tuh kalau batu bercerai mati. Kalau dikutuk jadi binatang, itu bercerai idahnya bercerai hidup. Bercerai hidup perempuan tiga kali suci kalau dia masih aktif head. Kalau udah nenek-nenek udah berlaki 3 bulan. Tapi udah kagak head. Kalau bercerai mati 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Ya. Dia kagak tahu dah tuh. Gara-gara dia berbangga-bangga sama ilmunya. Orang yang berbangga-bangga sama ilmunya Allah jatuhin. Orang kalau sombong tahu enggak? Orang kalau ngangkat dirinya Allah yang bakal jatuhin.
Man tawadda'a rafa'ahullah. Orang kalau tawadu, Allah yang angkat derajat dia. Tapi orang yang ngangkat dirinya sendiri, maka Allah yang jatuhin. Orang kalau sombong, dia ngangkat dirinya sendiri, itu bagaikan orang yang jalan jingkek. Ngerti jingkek? Dia angkat dirinya sendiri jalan jingkek. Orang kalau jalan jingkek berapa lama sih? 2 menit juga udah kagak tahan kita jingkek. Orang kalau emang dia sombong ngangkat dirinya sendiri, liatin aja. Entah juga jatuh. Kayak orang jingkek sampai yang tahan. Kayak begitu. Nah, ini hadis sebagai cambuk buat orang-orang yang berbangga-bangga sama ilmunya. Ya. Jangan berbangga sama ilmu. Di atas langit masih ada langit. Di atas asbes masih ada nasi kering. Ya. Nah, gitu. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, berikanlah manfaat kepada kami dengan apa-apa yang 'allamtana. Kau ajarkan kepada kami. Wa 'allimna ma yanfa'una. Dan ajarkanlah kepada kami dan berikanlah ilmu kepada kami, ma yanfa'una, ilmu yang bermanfaat buat kami. Wazidna ilman, tambahin ilmu itu. Walhamdulillahi ala kulli hal, dan segala puji bagi Allah dalam berbagai macam kondisi. Ya, kalau kita disuruh ngelihat yang enak-enak, ada yang enak-enak dapat nikmat, Nabi suruh baca alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kata al-Imam Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu an, siapa orang setiap dapat nikmat dia baca alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat, maka Allah bakal datengin nikmat yang lain. Yang udah ada dijaga, yang belum datang Allah berikan. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Rasulullah begitu kerjaannya. Kalau Nabi ngelihat atau dapat sesuatu yang kurang bagus, kurang enak, Nabi baca alhamdulillahi ala kulli hal. Tuh. Kalau yang enak-enak Nabi kata alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kalau yang kagak enak Nabi kata alhamdulillahi ala kulli hal. Mau yang enak, mau yang kagak, muji Allah. Muji Allah. Sebab makom syukur lebih tinggi dari makom sabar. Orang kalau sabar sama yang kagak enak, bagus. Tapi orang kalau bersyukur sama yang kagak enak, lebih tinggi. Lebih tinggi. Wa na'udzu billahi min ahwali ahlin nar. Dan kita berlindung kepada Allah dari hal ihwal, perbuatan-perbuatan dan kondisi-kondisi penghuni neraka. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita semua diberikan ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillah. Allahu bil alamin. الذين نعمت عليهم وعلى الله عز وجل آمين.